Mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah. Sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Jewel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini, hidup kalian akan diubahkan. Shalom ya Jewel Kids. Nah, gak kerasa kita sudah ketemu lagi ya. Iya Kak Sam, udah satu minggu ya kita gak ketemu ya. Ya satu minggu itu cepat sekali ternyata Kak Sam. Nah aku mau tanya nih Kak Dev. Iya gimana Kak? Siapa yang sudah siap ikut kebaktian online hari ini? Oh. Kak Devina sudah siap belum? Kak Dev sudah siap dong. Oke, kita mau lihat ya. Siapa yang sudah siap? Siap? Oke. Oh, semuanya siap. Sudah siap? Ya sudah siap. Jempolnya. Jempolnya diangkat. Iya oke sudah siap semua Kak Sam. Kita mau undang hadirat Tuhan masuk ke dalam hati kita masing-masing. Dan kita mau panggil Tuhan sama-sama. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Ya kita sembah Tuhan ya. Tak pernah yang meninggalkan.
Adik-adik, kita mau berdoa. Tiruin doa kadef Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Hari ini siapkan setiap kami. Siapkan setiap kami untuk mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus, kau yang berkati setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan. Ibadah online. Hari ini. Dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, Kak Dev, kita mau puji Tuhan sama-sama. Semuanya bangkit berdiri. Oke, berdiri. Kita pemanasan dulu ya, Kak Dev. Oke, yuk. Kita pemanasan ya. Siap. Kita lari-lari dulu, Kak Dev. Lari-lari. Angkat tangan kanan. Angkat tangan. Angkat tangan lagi. Okay. Kita lari-lari dulu. Okay. Kita lari-lari, Kak. Oke. Sudah pada panas? Ayo kita puji Tuhan sama-sama ya, oke? Oke. Siap, Kak. Siap dong. Kita sama-sama nyanyi ini. Sama-sama ya, oke? Oke, Kak. Aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah, memuji menyembah, jadi kesukaanku. Tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalammu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenalmu. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalammu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenalmu. Yesus Tuhanku. Seru ya, Kak Dev, lagunya bagus banget. Iya, semuanya Kak. Ada-ada ikutin ya. Gerakannya juga ikutin. Jangan lupa gerakannya, oke? Aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah, memuji menyembah, jadi kesukaanku. Tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalammu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenalmu. Karena ku tahu siapa yang mau bertumbuh, ku akan semakin bertumbuh di dalammu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenalmu. Yesus Tuhanku. Tak pernah ku lupa untuk membaca
tak pernah lupa apa lagi? Tak pernah lupa untuk selalu berdoa. Untuk selalu berdoa. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalammu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenalmu. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalammu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenalmu. Yesus Tuhanku semakin mengenalmu. Yesus Tuhanku semakin mengenalmu. Yesus Tuhanku. Seru banget ya Kak Dev. Iya Kak. Adik-adik sudah sampai belum? Pastinya belum ya. Oke, kita gila-gila semangat lagi. Kok Kak Samuel bisa lagu-lagu Joel Kids semua sih Kak? Kamu, ulangi. Kak, tahu nggak caranya biar tahu lagu Joel Kids semuanya? Gimana Kak? Ini dia aku punya rahasianya nih. Apa Kak? Adik-adik mau tahu juga nggak? Adik-adik? Ini aku punya ini Kak, album terbaru dari Joel Kids. Oh ada ya, album Joel Kids dong. Ya. Oke. Okay. Kak Devina pengen tahu nggak cara dapetnya gimana? Iya nih gimana? Kak Dev lagi mau tanya. Ini di bawah ini ada infonya nih. Adik-adik juga baca ya. Iya. Di bawah ini ada infonya untuk dapetin ini. Oke. Baik Kak Sam, baik Kak Sam. Siap. Semuanya adik-adik semangat ya. Oke. Kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng ya. Oke Kak. Sama-sama kita katakan. Dari pagi hari sampai malam hari, ku mau memuji namamu Tuhan. Dari pagi hari sampai malam hari, ku mau memuji namamu Yesus. Nama Tuhan. Sama-sama kita katakan glory. Glory, glory, haleluya. Hatiku selalu bersyukur kepadanya. Kita harus selalu bersyukur di sesuatu apapun. Kita harus selalu bersyukur, oke? Sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Dari pagi hari sampai malam hari, ku mau memuji namamu Tuhan. Dari pagi hari sampai malam hari, ku mau memuji namamu Yesus. Glory, 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 haleluya. Kesukaanku memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan glory, 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 haleluya. Hatiku selalu bersyukur kepadanya. Glory, semuanya tepuk tangan di atas kepala. Glory, haleluya. Kesukaanku memuji nama Tuhan. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Hatiku selalu bersyukur kepadanya.
kesukaanku memuji nama Tuhan. Glory, 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 haleluya. Hatiku selalu bersyukur kepadanya. Hatiku selalu bersyukur kepadanya. Hatiku selalu bersyukur kepadanya. Yeay, tepuk tangan di atas kepala. Kita harus selalu bersyukur setiap hari. Adik tadi seru banget, adik-adik pada semangat semua ya Kak. Iya Dev. Kak, kita sudah nari-nari buat Tuhan. Sudah puji Tuhan ya. Sama-sama tadi iya, Kak Dev. Kita juga sudah seru-seruan Kak. Aduh. Tapi kita mau sembah Tuhan sekali lagi ya Kak Sen ya. Kita mau ajak adik-adik tuh yang di rumah untuk sembah Tuhan sekali lagi. Kita mau undang diri Tuhan lagi iya, ya Kak. Iya betul, kita mau datang ke Tuhan sekali lagi. Okay. Nah yuk adik-adik, kita mau datang ke Tuhan. Kak Dev percaya kalian pasti bisa menyanyikan lagu ini. Bahkan bisa menyanyikan lagu ini. Kita nyanyi sama-sama, meskipun kalian di rumah, buka mulut kalian. Kalian tidak cuma nonton kakaknya di sini. Yesus kau termulia. Sama-sama kita katakan. Yesus kau terindah. Yesus kau segalanya bagiku. Mau menyembahmu, Yesus kau termulia. Adik-adik katakan Yesus kau terindah. Yesus kau terindah. Dan katakan dengan sepenuh hati kalian, Yesus kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kuatku, kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembahmu itu kerinduanku. Siapa yang di sini memiliki kerinduan untuk menyembah Tuhan? Sama-sama kita nyanyi. Yesus, kau termulia. Yesus kau terindah.
Sama-sama adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita lepas tangan, tutup mata, sama-sama ikut doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur dan bisa ditanam benih yang bagus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, senang sekali ya kita berjumpa lagi dengan sejuta kisah dari Curly Village. Adik-adik semua, hidup kita akan semakin berwarna dengan kehadiran teman-teman di sekitar kita. Nah, siapa di sini yang tidak punya teman? Wah, sangat menyedihkan sekali kalau kita tidak punya teman. Tetapi yang namanya berteman pasti tidak jauh dari yang namanya salah paham. Ya jelas dong, karena seringkali kita berbeda dalam berpikir dengan teman-teman kita. Nah, kasusnya sama nih dengan si Grace, kakaknya Mercy. Tuh lihat, dia lagi sedih gitu. Kenapa ya kira-kira? Juana, jangan marah dong. Bukan begitu maksudku. Udah. Sebentar. Kamu sabar ya. Aku jelasin dulu. Gimana sih Juana ini? Kok teleponnya langsung ditutup? Teman-teman, ternyata Grace bersedih karena salah paham dengan Juana. Aduh, ada masalah apa ya Grace dan Juana? Sampai-sampai Juana gak mau lagi ngobrol dengan Grace. Ayo, kalian pernah gak ngalami kejadian yang sama dengan Grace? Terus kalau kalian lagi di posisi Grace, kira-kira kalian mau apa ya? Kenapa kak? Kok cemberut? Habis teleponnya. Telepon siapa? Kakak baru teleponan sama Juana. Juana marah sama kakak. Hah? Marah kenapa kak? Tumben kakak sama Juana marahan. Kan kalian sudah berteman lama sekali. Iya nih, gara-gara buku ini kakak belum minjemin ke dia, Juana jadi marah deh. Coba deh kakak telpon Juana lagi. Kakak jelasin tuh, kenapa bukunya belum jadi dipinjamkan. Oke deh, coba kakak telepon lagi. Juana masih marah, telepon kakak nggak diterima. Mercy, kakak harus gimana ya? Aduh, gimana ya enaknya? Sebentar. Coba aku bikin dulu ya kak. Mercy, kakak harus gimana nih? Kamu mikirnya lama amat. Sudah ada ide belum? Aha! Bagaimana kalau kita ke rumah Juana aja, kak? Ke rumah Juana? Iya. Kakak bawain bukunya. Sekalian kita beliin Burger Queen tuh. Kesukaannya Juana. Pasti Juana gak marah lagi sama kakak. Oke. Ayo berangkat. Tunggu. Aku siap-siap dulu ya. Grace dan Mercy bersiap-siap mau ke rumah Juana. Kira-kira misi mereka berhasil nggak ya? Apakah Juana akan memaafkan Grace atau sebaliknya? Kita ikuti yuk perjalanan Grace dan Mercy ke rumah Juana. Kak, Burger Queen-nya ini mau dibeliin apa nih? Yang untuk Kak Juana? Yang banyak kejunya. Juana kan suka banget dengan keju. Oke. Sudah berapa lama sahabatan sama Juana? Berapa lama ya? Kira-kira 5 tahun dari kakak TK. Wow, lama juga ya. Itu kan rumahnya Juana. Permisi. Juana. Apa Juana lagi pergi ya kak? Kok sepertinya gak ada orang? Gak tahu deh, coba kakak ketuk pintunya lagi. Permisi,
Permisi, Joanna, Joanna, ini aku, Grace. Bukain pintunya dong. Joanna ada di rumah nggak ya? Kok ramah sekali pintunya nggak dibuka-buka? Apa jangan-jangan Joanna masih marah? Ayo dong Joanna, bukain pintunya. Marahnya jangan lama-lama ya. Mercy, ngapain kamu di sini? Ini nih, aku nemenin kakak aku mau ke rumah Joanna. Belum dibukain pintu ya? Iya nih kok. Apa mungkin Joanna lagi pergi ya? Sepertinya enggak deh. Coba sini aku bantuin ketuk pintunya. Boleh, boleh. Joanna, Joanna, buka pintunya. Tuh kan enggak dibukain. Tunggu sebentar deh. Dah, pasti sebentar lagi dibukain. Mau ngapain kalian di sini? Hai Kak Joanna, apa kabar? Kak, aku sama Marco ke taman dulu ya. Kakak ngobrol dulu aja sama Kak Joanna. Emang Kak Chris ada masalah apa, Mer? Gak tahu tuh, lagi berantem katanya. Kamu diem aja dulu. Kita lihat dari sini. Semoga mereka baikan ya. Hai Joanna, ini aku bawain Burger Queen kesukaan kamu. Ini aku beli yang banyak kejunya loh. Makasih, kok kamu repot-repot bawain burger segala? Nggak repot kok, sama ini buku yang kemarin mau aku pinjamkan ke kamu. Aku mau jelasin kemarin kenapa aku nggak pinjamkan. Iya makasih, aku minta maaf Chris, aku tadi marah-marah sama kamu. Aku yang egois gak dengerin dulu penjelasan kamu. Iya gak apa-apa, aku juga salah kok. Gak kasih tahu ke kamu dulu kalau bukunya belum aku antar. Jadi kemarin sore itu aku diajak pergi mamaku. Terus pulang udah malam, makanya aku gak bisa antar bukunya ke rumahmu, maafin ya. Iya, sama-sama. Aku juga minta maaf ya sama kamu. Aku sudah marah-marah. Aku kira kamu gak mau pinjemin bukunya ke aku. Enggak dong, pasti aku kasih ke kamu. Jadi kita baikan ya. Yeay, akhirnya Kak Chris dan Kak Joanna baikan deh. Yuk Marco, kita kesana. Siap. Yeay, yang sudah baikan. Selamat ya kak, akhirnya kakak dan Kak Joanna sudah baikan nih. Iya makasih ya Mercy, kamu sudah antar Grace ke sini. Sama-sama kak. Ini baru yang namanya keren, saling berdamai dan gak marah lagi. Biasa kalau temenan gitu ya pasti ada ributnya, ya gak Mer? Yeay, biasanya kamu kan yang ngeselin. Tapi ya gitu sih, asalkan kita mau bicara baik-baik, ngobrol, pasti bisa saling memaafkan deh. Iya benar, kalau nggak pernah dibicarakan, kita nggak akan pernah tahu kesalahan kita apa. Iya, aku setuju. Ya udah yuk kita masuk. Kebetulan mamaku buat kue enak sekali. Ayo kita makan sama-sama. Adik-adik semua, dari Grace dan Joanna kita belajar, walaupun kita sudah bersahabat, bisa jadi kita saling salah paham, salah mengerti dengan apa yang dipikirkan sahabat kita. Nah, hanya satu kuncinya supaya kita bisa tetap baik-baik saja, yaitu ngobrol, bicara baik-baik dari hati ke hati, supaya kita bisa semakin mengerti sahabat kita. Sekian dulu ya. Kalian harus tetap berteman baik dengan siapapun. Tunggu. Aku mau ikut ke rumah Joanna makan kue. Dadah. Shalom Joel Kids. Luar biasa, hari ini kita bertemu lagi di ibadah online. Masih tetap semangat ya, walaupun kita masih beribadah dari rumah. Tapi Kak Yanti berharap kalian tetap semangat ikut ibadah, kalian tetap semangat memuji Tuhan. Nanti ada waktunya kita bertemu kembali di gereja, kita bertemu dengan teman-teman kita yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar firman lagi bersama-sama. Siapa yang masih ingat minggu yang lalu kita belajar tentang apa?
Ada yang masih ingat? Masih ya? Kalau adik-adik lupa, dengerin lagi YouTube-nya Joel Kids. Ada firman yang sebulan yang lalu, dua bulan yang lalu. Biar terus ingat apa yang kita pelajari sama-sama. Nah, dua bulan ini kita akan terus belajar tentang apa destiny kita, apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Ingat, pertama kali kita belajar bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita adalah supaya nanti kita kembali lagi ke Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan, kita kembali ke Tuhan, bukan kembali yang lain. Nah, ada hal-hal yang kita harus kerjakan ya. Minggu yang pertama kita belajar, kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Minggu lalu kita belajar, kita harus rajin berdoa. Sudah dilakukan belum? Wah, Kak Yanti percaya, sudah dilakukan semua. Kak Yanti percaya, Joel Kids anak-anak yang luar biasa. Hari ini kita belajar yang ketiga. Apa itu? Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Ya, siapa yang nanti akan kita datang ke siapa nanti setelah kita selesai di dunia ini? Kita datang ke Tuhan. Kalau kita enggak kenal dengan Tuhan, kira-kira Tuhan kenal enggak dengan kita? Ya kan? Contoh nih misalnya kalian buat pesta ulang tahun. Kira-kira siapa yang akan kalian undang? Apakah teman-teman yang di luar sana yang jauh? Enggak, pasti yang kalian undang adalah teman-teman kelas kalian, teman-teman sekeliling rumah yang adik-adik kenal. Enggak mungkin kita mengadakan sebuah pesta dan kita mengundang orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, oleh karena itu dia Tuhan yang nanti di akhir zaman dia akan buat pesta. Maka dari itu, kalau dia Tuhan, kita mau diundang sama Tuhan, kita harus kenal dong dengan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita mau bergaul hidup, bergaul karib dengan Tuhan. Siap ya? Ayo siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Kita akan belajar bersama-sama. Oke, kita akan lihat dulu di Alkitab. Siapa saja tokoh yang ditulis di Alkitab, orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Siap belajar ya? Yang pertama, siapa dia? Siapa? Benar jawabannya. Henok. Henok adalah ditulis di Alkitab, dia orang yang bergaul dengan Allah. Nama Henok ini cuma ditulis di dua ayat. Di Kejadian 5 ayat 23 dan 24. Dia tidak ada cerita banyak tentang Henok. Tapi ayat ini ayat yang luar biasa. Di situ dituliskan apa? Henok hidup bergaul dengan Allah. Dan dia tidak ada lagi sebab dia diangkat oleh Allah. Keren ya, sepanjang hidupnya Henok terus bergaul dengan Allah. Sampai akhirnya Henok tidak mengalami kematian karena dia diangkat oleh Allah sendiri. Artinya apa? Hidupnya Henok tidak lagi memikirkan kepentingan Henok sendiri. Tidak lagi berpikir egois, mementingkan aku mau makan apa, aku mau pakai baju apa, aku mau shopping kemana, atau aku mau main kemana. Tapi hidupnya Henok, dia pakai untuk bergaul dengan Tuhan. Dia memikirkan apa yang Tuhan suka. Oh mungkin Henok disuruh berdoa untuk bangsanya. Dia lakukan itu. Oh mungkin Henok disuruh apalagi. Dia lakukan itu. Henok terus bergaul dengan Allah. Sampai akhirnya dia diangkat oleh Allah. Contoh yang kedua. Ada yang sudah bisa jawab? Siapa yang kedua? Dia adalah Nuh. Adik-adik ingat zaman Nuh? Semua orang berbuat jahat, di Kejadian 6 dituliskan. Sampai akhirnya firman Tuhan datang kepada Nuh. Tuhan nyuruh apa kepada Nuh? Membangun bahtera. Padahal hari itu belum pernah ada hujan sama sekali. Dan Nuh dia taat, dia melakukan itu, dia membangun bahtera. Sekalipun orang-orang di sekitarnya mengatakan, wah Nuh ini orang gila ini, mana mungkin ada hujan, selama ini tidak akan pernah ada hujan. Buat apa bangun bahtera, mau berlayar di mana? Dan Nuh membangun bahteranya di atas gunung. Selama sekali dia bangun dengan keluarganya, dia pasang kayunya, dia bangun bahtera yang sangat besar. Nuh tidak memperdulikan hal itu, karena Nuh tahu apa yang Tuhan perintahkan. Nuh ngobrol dengan Tuhan, dan Tuhan minta Nuh ayo bangun bahtera. Setelah selesai waktunya, bahtera itu jadi. Nuh dan keluarganya, seluruh binatang peliharaannya, semua binatang yang ada masuk dalam bahtera. Dan akhirnya kita tahu ceritanya apa? Air bah datang, hujan deras datang. Air bah datang, semua orang yang tadinya mengejek Nuh semua mati, ditenggelamkan. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dia tahu apa yang jadi rahasianya Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Dia tahu terus kontak dengan Tuhan. Tokoh yang ketiga yang Alkitab tulis,
yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Siapa dia? Huruf depannya A. Siapa? Ayub. Di Ayub 29 ayat ke-4, firman Tuhan berkata apa? Dalam masa remajaku, aku bergaul karib dengan Allah di dalam kemahku. Mulai hari ini, mulai saat kalian mungkin masih kecil, siapa yang mau punya hubungan yang karib dengan Tuhan seperti Ayub? Kita tahu, Kak Enti percaya semua kalian tahu kisahnya dari Ayub. Ayub mempunyai anak dan dia mengalami sesuatu yang tidak enak. Semua anaknya mati, harta bendanya habis, ya kan? Tapi apa yang dilakukan Ayub? Apakah Ayub mengutuki Tuhan? Enggak. Ayub tetap setia dengan Tuhan. Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Karena apa? Sejak masa remajanya, Ayub bergaul karib dengan Tuhan. Ayub suka ngobrol dengan Tuhan. Makanya Ayub tahu, oh Tuhanku itu seperti apa. Ayub tuh kenal dengan Tuhan. Kenal dengan Tuhan yang baik. Membuat dia kuat. Walaupun istrinya ngomong, ayo tinggalin aja Tuhan. Dia Tuhan yang jahat loh. Dia yang membuat kamu menderita. Tapi Ayub, dia tetap percaya dengan Tuhan. Yang terakhir, setan mencobai dia dengan apa? Membuat badannya sakit, gatal-gatal semua. Ya, Alkitab menulis sampai dia menggaruk lukanya dengan pecahan kaca. Tapi apakah Ayub mengutuki Tuhan? Enggak. Kenapa? Karena Ayub bergaul karib dengan Tuhan. Ayub kenal dengan Tuhan yang seperti apa. Tuhan yang Ayub kenal bukan Tuhan yang jahat. Adik-adik, tiga tokoh tadi yang ditulis di Alkitab, Henok, Nuh, dan Ayub. Dia ditulis, mereka bergaul karib dengan Tuhan. Sekarang, apakah yang kita dapatkan kalau kita tuh bergaul karib dengan Tuhan? Masih mau belajar ya? Apa yang akan kita peroleh? Apa yang kita terima kalau kita bergaul karib dengan Tuhan? Kita baca sama-sama yang pertama, Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat 14 berkata seperti ini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Firman berkata bagus loh, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukan. Ayo siapa yang kepengen tahu apa rahasianya Tuhan? Pasti pengen tahu ya, nanti ke depan mau seperti apa. Cuman satu, saat kita bergaul karib dengan Tuhan. Satu contoh, siapa dia? Abraham. Hari itu Tuhan ingin membinasakan kota Sodom dan Gomora. Karena warganya terlalu jahat, mereka banyak sekali melakukan kejahatan. Tapi Tuhan ngomong gini, mungkinkah aku sembunyikan masalah ini dari Abraham? Abraham juga jadi sahabat Tuhan. Dan Tuhan kasih tahu ke Abraham, kalau dia akan membinasakan kota Sodom dan Gomora. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham mulai, Tuhan tolong jangan dibinasakan. Kalau ada 100 orang deh Tuhan yang berdoa, jangan ya. Tuhan bilang, oke. Ternyata tidak ada 100 orang yang berdoa, turun lagi. 70, 60, tidak ada juga. Sampai akhirnya Tuhan please, 10 orang ya yang berdoa buat kota Sodom dan Gomora, jangan dibinasakan. Dan Tuhan berkata, ya. Ngobrol seperti seorang sahabat, bisa tawar-menawar. Sampai akhirnya benar-benar tidak ada 10 orang yang berdoa buat Sodom dan Gomora. Dan akhirnya kota Sodom dan Gomora tetap dibinasakan. Tetapi Lot, yaitu keponakannya Abraham, dia diselamatkan. Dia diselamatkan dari api belerang yang ada di Sodom dan Gomora. Tuhan memberitahukan perjanjiannya, rencananya kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan ngomong kepada sahabatnya. Tidak mungkin ya kita cerita rahasia kita ke orang lain? Mungkin enggak? Enggak. Kita akan cerita dengan orang yang dekat dengan kita. Orang yang mengenal hati kita. Kita akan cerita, kita akan sharing. Yang kedua, kita akan baca sama-sama Imamat 10 ayat yang ketiga. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku, akan melihat kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Buat orang yang bergaul karib dengan Tuhan, akan apa? Melihat kemuliaan Tuhan. Siapa yang mau melihat kemuliaan Tuhan? Melihat setiap mujizat Tuhan dalam hidup kita. Sangat gampang melihat mujizat Tuhan saat kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bergaul karib, erat dengan Tuhan.
kita nanti sebentar akan belajar caranya gimana ya. Kok enak ya punya hubungan yang karib dengan Tuhan ya. Seperti tadi Ayub, dia tetap teguh, dia tahan menderita walaupun mengalami banyak enggak enak karena dia kenal dengan Tuhan. Seperti tadi Abraham, kok bisa tahu ya? Tuhan kasih tahu ya apa yang akan terjadi buat Sodom dan Gomora. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Oke, tetap duduk yang manis ya, jangan kemana-mana, kita akan belajar lagi. Oke adik-adik, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita sudah belajar siapa saja orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, Kak, gimana caranya kita bisa bergaul karib dengan Tuhan? Kak Yanti punya video loh, kita lihat sama-sama ya. Hai Jeng! Hai Jeng Li! Hai! Apa kabar? Kabarku baik. Wah, mukamu mana sih? Ini di sini. Oh, panjang amat sih Jeng. Oh iya, ini PPKM, gak bisa potong rambut Jeng Li. Ini. Aku tuh mau cerita. Dengerin ceritaku dulu. Bentar, aku belum selesai nih, balesin. Bentar. Sibuk apa sih? Aku tuh mau cerita. Kan seru ini. Oh, seru. Udah, sibuk. Seru ini. Aku tinggal aja deh. Dah. Jengna. Ya, Jengli. Jengna. Jengli. Hei. Apa Jengli? Aku datang lagi. Aku tuh mau cerita sama kamu. Hei, dengerin dong ceritaku. Oh, kamu tahu enggak? Ini loh, ada bagus nih, loh, lucu nih. Ya sih, ini ada potongan harga gede banget. Ini barang kan mau cerita sama ini kamu. Ini bagus. Nah, aku mau ngomong dulu sama kamu ini bagus nih. Ya. Kamu lihat nih, mau. Ini dengerin dulu aku mau cerita. Seru lagi. Ya, kamu dengerin aku dulu ini bagus nih. Aku kan mau cerita sama kamu, enggak jadi deh. Kamu mau cerita apa? Mau cerita apa? Enggak jadi. Mau cerita apa? Mau cerita apa? Jengli, jangan marah, Jengli. Jengli. Apaan sih kita panggil-panggilan terus? Iya, kita ngapain ya? Panggil-panggilan. Aku tuh mau cerita sama kamu. Oh, siapa? Jadi, gini loh ceritanya. Nah, sudah lihat? Adik-adik pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ada yang pilih yang pertama? Ketika tadi seseorang datang, dia cuman dicuekin. Bisa ngobrol enggak adik-adik? Enggak bisa. Yang kedua, yang sini mau cerita, yang sini ngomong terus. Enggak bisa ngobrol juga. Video yang ketiga, mereka bisa saling ngobrol. Mereka bisa saling cerita, bisa curhat. Bagaimana caranya kita bergaul karib dengan Tuhan? Ngobrol dengan Tuhan. Simpel ya. Siapa yang di sini suka ngajak ngomong Tuhan? Loh Kak, Tuhan kan enggak kelihatan. Tapi Tuhan ada. Di Keluaran 33 ayat yang ke-11 berkata apa? Tuhan ngomong dengan Musa berhadap-hadapan seperti dengan temannya. Apakah Musa melihat wajahnya Tuhan? Enggak. Tapi Tuhan ngobrol dengan Musa. Siapa yang di sini mau bergaul karib dengan Tuhan? Yuk, mulai hari ini belajar ngobrol dengan Tuhan. Kak, ngobrol apapun. Mungkin adik-adik sedang senang, adik-adik sedang sedih. Ngomong apapun dengan Tuhan. Kalian cerita dengan Tuhan. Tapi satu hal yang paling penting, bukan seperti video yang kedua, kita terus yang ngomong. Tapi kita harus lakukan satu hal, kita belajar diam, tunggu Tuhan bicara. Seperti seseorang yang bernama Maria, dia tunggu Tuhan, dia duduk di kaki Tuhan. Dia tunggu Tuhan bicara. Dan ketika kita bicara dan Tuhan bicara, terjadi sebuah obrolan yang manis. Kita ngerti hatinya Tuhan. Dan Tuhan yang pasti dia tahu apa yang kalian alami. Tuhan tahu apa yang kalian rindukan. Tuhan sangat rindu melihat anak-anaknya dekat dengan dia. Siapa yang nanti, seperti tadi Kak Enti bilang, siapa yang nanti diajak ke pestanya Tuhan? Adalah dia yang dikenal. Kita tidak akan pernah manggil orang yang tidak kita kenal. Tapi saat kita dikenal Tuhan, Tuhan akan undang kita. Dan kita bilang, hey Tuhan Yesus, aku kenal dengan Tuhan. Kenapa? Setiap hari kita ngobrol. Setiap hari kita ngomong. Doa bukan lagi sekedar seperti kebiasaan atau liturgi kita harus berdoa untuk makan. Atau kita harus berdoa untuk sekolah atau apapun. Tapi kita mau jadikan doa adalah gaya hidup kita dengan Tuhan.
bisa kok kita mulai dengan Tuhan, hari ini aku pakai baju apa ya? Atau Tuhan, hari ini aku mau makan apa ya? Ajak Tuhan ngobrol dan dengar. Dengarkan juga dia bicara apa dalam hidup kalian. Kak Enti percaya, ayo belajar mengalami Tuhan dari hari ke hari. Bukan lagi dari apa kata orang, tapi dengan pengalaman kita dengan Tuhan, dengan pengenalan kita pribadi dengan Tuhan, itu yang membuat hidup kita kuat. Amin. Amin. Yuk sekarang kita mau berdoa sama-sama, tutup Alkitab kalian. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang berkata, aku ingin kenal Tuhan. Siapa adik-adik di sini yang mau kenal Tuhan secara pribadi? Bukan lagi dari kata kakak sekolah minggu, bukan lagi dari kata orang tua, Tuhan itu seperti apa. Tapi kita benar-benar kenal dengan Tuhan, karena kita punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, keluar dari hati setiap kita. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan lagi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Adik-adik, lagu ini berkata, dan aku mau kenal Tuhan lebih dalam dari yang kita kenal. Hari-hari ini kita kenal apa? Kenal games, kita hebat main games. Kita kenal sahabat kita. Tapi ingat, apakah kita sudah kenal Tuhan? Oh iya, dia Tuhan yang baik. Apakah kita benar-benar sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Apakah hari-hari seperti ini tetap membuat kalian kuat dan tetap percaya bahwa dia Tuhan yang membela kalian? Dia Tuhan yang tetap memberikan masa depan yang indah buat kalian. Ayo hari ini sama-sama kita berdoa, aku mau kenal Tuhan. Aku mau kenal Tuhan. Kenal secara pribadi. Kenal secara pribadi. Nyanyikan lagi lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ayo sungguh-sungguh semua tutup mata. Katakan sama-sama, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang penyembahmu. Tuhan Yesus, biar lagu ini menjadi doa setiap kami, setiap anak-anak Joel Kids. Biarkan setiap kami kenal Engkau Tuhan secara pribadi. Biar mulai hari ini Tuhan kami bangun lagi hubungan kami dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami mulai meninggalkan Engkau.
kami mulai sibuk dengan kepentingan kami sendiri, dengan urusan kami masing-masing, dengan hobi kami. Ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini kami mau mulai Tuhan kembali bicara dengan Tuhan. Dan kami juga mau Engkau bicara dengan kami. Tuhan, tolong setiap kami. Buka telinga kami Tuhan, supaya kami dengar apa yang Engkau mau untuk kami ngerti. Tolong setiap kami Tuhan, tolong setiap kami. Kami mau kenal Engkau Tuhan. Kami mau kami jadi kuat. Karena kami benar-benar kenal siapa Tuhan yang kami sembah. Karena kami benar-benar kenal siapa Tuhan yang kami layani. Dan kami mau jadi penyembah-Mu Tuhan. Saat nanti kami kembali bersama dengan Engkau, kami jadi penyembah-Mu. Kami jadi pribadi yang Engkau kenal. Karena kami punya hubungan yang karib dengan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Meterakan setiap firman-Mu atas hidup setiap kami. Terus bicara, bicara, dan bicara. Lewat firman-Mu, lewat lagu, lewat apapun Tuhan. Bicara, bicara dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, hari ini kami mau mulai hubungan kami kembali dengan Engkau. Kami mau punya hubungan yang karib dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sejahtera adik-adik, bersama Prayer Ranger, kita akan sama-sama menaikkan doa-doa kita untuk kota dan bangsa kita. Adik-adik, kita akan melihat hari-hari di mana pembalikan keadaan yang dari Tuhan terjadi atas kota bangsa kita, saat kita terus naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita akan melihat, kita menyaksikan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang miskin diperkaya. Mari adik-adik bersama Prayer Ranger, kita mau naikkan pujian ini, Tuhan pulihkan kotaku, Tuhan pulihkan bangsaku. Bangsa kami, kami doakan pemulihan, kesembuhan terjadi di setiap keluarga, di setiap kota-kota, dan juga bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dari dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami doakan lawatan Tuhan terjadi. Tuhan, pulihkanlah kotaku. Tuhan, sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu
dadaku jadi. Tuhan Yesus, kami doakan untuk lawatan Tuhan di jalan-jalan, di rumah demi rumah, di keluarga demi keluarga, di seluruh kota Indonesia. Kami doakan ada pertobatan di mana setiap orang berseru kepada Tuhan Yesus, menyerukan nama Tuhan, menaruh pengharapannya kembali kepada Tuhan. Kami berdoa pemulihan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkanlah kotaku. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, oh perkatakan shalom Tuhan, turun atas kota-kota kami. Kami doakan shalom yang dari Tuhan, melenyapkan semua virus, semua wabah, sakit, penyakit. Semuanya diganti dengan pemulihan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kepanikan, kecemasan, semua intimidasi pihak musuh, semua yang berusaha membuat kami gentar dan takut, kami kebaskan semuanya dan diganti dengan roh iman. Kami berdoa ada keberanian yang dari Tuhan, ada hikmat yang dari Tuhan, juga turun atas pemerintah kami, dari yang pusat sampai ke daerah. Semua keputusan asalnya dari Tuhan saja di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, dan kami mau bawa setiap anak-anak. Ada yang berdoa buat kota demi kota, ada yang berdoa buat pulau demi pulau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari anak-anak, kita berdoa buat pulau demi pulau. Biar anugerah-Mu. Doa untuk Sumatera. Dalam nama Yesus, kami perkatakan Sumatera aman dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami perkatakan tidak ada bencana alam di darat maupun di lautan di sekitarnya Tuhan. Kami perkatakan Sumatera aman di dalam nama Tuhan Yesus. Angel berdoa dan selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sumatera aman, tetap semangat. Yesus yang baik, terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kami, untuk segala kesulitan dan kegagalan yang boleh kami alami, di mana hal itu boleh membuat kami sadar bahwa kami bukan siapa-siapa dan kami perlu Engkau yang menolong kami. Pada kesempatan yang indah ini, kami berdoa untuk Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau NTT, dan Pulau NTB. Kasih kiranya Tuhan turunkan belas kasihan-Mu atas Pulau Jawa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, biar ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga atas Pulau Jawa. Gelombang lawatan terjadi atas Pulau Jawa. Pemulihan atas keluarga demi keluarga terjadi atas shalom. Tuhan turun memenuhi Pulau Jawa. Biar seluruh lidah mengaku bahwa hanya Engkau lah satu-satunya Allah yang hidup, dan setiap lutut bertelut menyembah Engkau. Tuhan pulihkan kembali keadaan di Pulau Jawa, biar semua bisa kembali berjalan seperti sedia kala. Ada tiang awan dan tiang api yang selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Pulau Jawa ada di dalam genggaman tangan-Mu. Malaikat
Tuhan yang selalu berjaga-jaga atas Pulau Jawa, dan kami percaya dalam kendali tangan kasih-Mu. Kami perkatakan ada pemulihan, keselamatan, pembalikan keadaan terjadi atas Pulau Jawa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan. Tuhan, aku mau berdoa untuk provinsi Maluku dan Maluku Utara Tuhan, supaya diberkati dalam lindungan-Mu ya Tuhan, dalam penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, jauhkan dari segala sakit, penyakit, dan bencana alam Tuhan. Dan kuasa mujizat-Mu sedang terjadi atas provinsi Maluku dan Maluku Utara Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang membangkitkan semangat dan iman mereka Tuhan. Pegang terus mereka Tuhan, jangan lepaskan Tuhan. Tuhan, tidak ada lagi yang mudah untuk menyerah, bermalas-malasan, dan putus asa Tuhan. Tuhan selalu berkati mereka, selalu sertai mereka Tuhan. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, dan bencana alam Tuhan. Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi atas hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doakan Pulau Sulawesi untuk dijaga Tuhan, diselamatkan Tuhan, dilindungi Tuhan, tidak ada bencana alam, tidak ada banjir dan lainnya. Kami doakan Pulau Sulawesi dalam nama Tuhan, semua penyakit sampar, virus-virus, semua penyakit hilangkan di Pulau Sulawesi. Kalau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa Pulau Sulawesi. Sulawesi akan diselamatkan Tuhan, dihapus dosa Sulawesi, disayang Tuhan, dan dibawa ke surga. Sulawesi akan dilindungi Tuhan dan diselamatkan Tuhan. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Sekarang kami berdoa untuk Papua, dan biar Papua disertai Tuhan, biar bintang Tuhan, biar kesayangan Tuhan, dan pasang Papua, dan biar Papua diberikan Tuhan, dan bisa menjadi biji mata Tuhan, dan selalu diberkati Tuhan, pulihkan Papua, ya Tuhan. Termasuk semua yang terbaik, semua sudah Tuhan rancangkan kepada Papua, Tuhan, pulihkanlah kotaku. Tuhan, sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak dalam nama Tuhan Yesus, kami mau percaya setiap doa-doa yang dinaikkan sampai hari ini, biar itu naik sampai di hadapan Tuhan, dan menggetarkan hati Tuhan, membuat hati Tuhan tertuju pada kota kami, bangsa kami. Dan kami menyaksikan pemulihan, kesembuhan terjadi, keselamatan yang dari Tuhan, kelepasan yang dari Tuhan terjadi atas keluarga kami, atas kota kami, dan bangsa kami. Indonesia diselamatkan, dipulihkan dari semuanya, dan rencana pihak musuh dibatalkan, gagalkan. Dan kami percaya, kami minta, hanya kehendak Tuhan yang boleh jadi atas keluarga kami, atas kota kami, dan atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan bersyukur. Dan semuanya, mari sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Oke, hari ini kita sudah selesai buat ibadah hari ini ya. Kita sudah belajar firman, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan.
Dan kita juga sudah berdoa buat bangsa dan negara kita. Ingat ya, firman hari ini belajar tentang apa? Kita mau belajar bergaul karib dengan Tuhan. Kita ngobrol dengan Tuhan. Dengan kalian baca firman, dengan kalian menyembah Tuhan, kalian buat hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya. Sekarang kita sebentar akan selesai. Jangan lupa yang pertama adalah absen ya, tetap ada linknya di bawah ini, adik-adik absen. Yang kedua, kita tetap ada ibadah MK lewat Zoom setiap hari Sabtu jam 3 sore. Nah, ini juga salah satu cara buat kita juga bergaul karib dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita belajar firman lagi, kita memuji Tuhan lagi, dan kita juga ketemu dengan teman-teman kita ya. Nanti linknya akan dibagikan di grup masing-masing, oke? Buat adik-adik yang pengen tahu linknya, tapi belum ada di grup, DM aja Instagramnya Joel Kids. Nih, linknya ada di sini ya. Kak, linknya apa untuk Zoom besok? Nah, kakak-kakak Joel Kids akan bagikan itu buat kalian. Yang belum subscribe YouTube-nya Joel Kids, ayo segera subscribe ya. Kita lihat lagi, kita dengarkan lagi firman Tuhan yang ada, kita dengarkan lagi lagu-lagu yang sudah di-upload atau drama-drama yang ada yang kalian dipercaya itu akan memberkati hidup kalian. Yuk, sekarang kita akan selesai. Kita akan berdoa sama-sama sekali lagi biar penyertaan Tuhan ada atas hidup kita sepanjang hari, sepanjang minggu ke depan. Amin. Sekali lagi ayo bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat anugerah-Mu, buat waktu yang ada kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya walaupun kami ada di rumah kami, tapi Engkau datang, Kau menjumpai setiap kami. Tuhan, biar mulai hari ini kami mau Tuhan bangun lagi hubungan kami dengan Engkau. Kami mau bergaul lagi dengan Engkau, kami mau punya hubungan yang dekat, dan kami mau kenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hari-hari ke depan Kau yang jagai. Kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan suatu apapun. Ada kesehatan yang Kau karuniakan atas hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu ada atas hidup setiap kami. Kami terima berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai setiap kami dan persekutuan dengan Roh Kudus yang membawa kami Tuhan semakin mengenal Engkau sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Dadah.